Ca Sotto. Silakan Kak Soto. Terima kasih Sule. Iya. Nah, ini bagaimana ya, menurut pandangan Kak Seto? Ini anak kecil sudah mempunyai pemikiran. Naya ya, Naya usia berapa Naya sekarang? 7 tadinya. 7. Cuman jadi 9 sekarang. Jadi 9. Ya. Sebentar lagi 10 ya Naya. Ya. Baik, anak-anak melakukan berwirausaha atau entertainment itu bagus ya. Entrepreneur. Bagaimana? Entrepreneur. 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 Itu hal yang baik ya. Yeah. Karena itu bentuk dari kreativitas si anak. Hmm. Tapi Naya jangan lupa untuk terus sekolahnya jangan ditinggalkan. Apalagi Naya ini masih usia didin. Dini. Kalau didin begitu. Kalau Dini terus nanti Didin ngiri. Jadi kita harus kasih kesempatan Didin juga untuk punya usia. Gitu. Jadi kita harus memberikan kesempatan kepada anak. Tapi jangan dilupakan juga pendidikan. Sekolah dasarnya harus terus dijalankan. Seperti itu. Naya kayak yang malas dengerin ya. Lagi ke Naya. Naya tentunya harus ada bimbingan dari orang tuanya, BO gitu. Ya, bimbingan orang tua penting, apalagi di usia-usia seperti Naya ini. Pendidikan orang tua itu tidak boleh ditinggalkan. Karena biar bagaimanapun, orang tua itu mempunyai peran penting dalam pengembangan pikiran dan juga pengembangan diri. Thinking is the mind of the body. Terima kasih Kak Soto sudah berbagi di sini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan terus. Ya. Jangan kapok loh, kalau diundang-undang susah banget Kak Soto. Jadwal saya banyak, Sule. Oh, banyak. Ngajar-ngajar. Ya. Apa itu, Sule? Nggak usah begitu. Tolong dong, Sule. Berat mana ya kira-kira? Yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Makasih. Sama-sama. Saya kira mau ngasih. Terima kasih. Ya, Kak Soto, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Anda memang pahlawan untuk anak-anak. Terima kasih. Luar biasa. Salam buat keluarga. Boleh saya menyanyikan sebuah lagu? Oh boleh, boleh. Lagu baru ya? Penguasa, berilah hambamu uang. Penguasa, beri hamba uang. Itu lagu Iwan Pales. Ya, kebetulan saya ngefans banget sama Doel Sumbang.